Baik. Cuma nak cerita pada tuan-tuan, apa yang kita mengaji ni qadar tasawuf muamalat. Tasawuf muamalat ni untuk menggugurkan tanggungjawab kita dengan Allah Taala. Maknanya aku mengaji dah ya Allah. Aku mengaji dah kitab tasawuf, penawar bagi hati, gugur qadar tu, tu kena tanya hati kita lah. Ada lagi ke tak ada dah? Kalau ada lagi tak cukup dengan mengaji tu maknanya kena pergi lebih lagi. Supaya kita cari ubat lah. Kena di, apa, dapat ubat di klinik tu, klinik tu bagi dua jenis ubat. Tak sembuh-sembuh juga. Takkan kita, tak apa biar dia tak sembuh lah. Tak sembuh biar, dia akan sembuh sendiri kot. Ada kita nak duduk dengan penyakit gitu. Tak apa biar dia sembuh sendirilah, kecil manis tu. Biar dia sembuh sendirilah sakit jantung tu. Tahu-tahu mati ya awak dia. Kita pergi juga cari. Tak ada di Malaysia. Cari overseas, kita pergi cari. Sebab tu orang sia-sia lagi dalam surat khabar. Ni minta derma nak operate ni minta derma untuk operate. Sebab apa tu tuan? Nak sembuh. Tak mampu dia nak membiayai apa-apa pembedahan dengan harga ratus-ratus ribu, dengan harga puluh-puluh ribu. Terpaksa kena minta orang lain. Tujuan apa tu dia minta tu tuan-tuan? Nak sembuh. Tapi kenapa rohani kita yang tak sembuh dengan penyakit ni, kita biar terus dia dengan penyakit dia? Gitu tuan-tuan. Jauh beza. Kena baca kisah-kisah para sahabat. Tengok bagaimana rohani mereka. Bagaimana rohani mereka dengan rohani kita. Baik. Jadi tasawuf yang kita baca ni lebih kepada tasawuf muamalat. Tasawuf yang nak mengajar kita bagaimana kita nak bersih, nak cuci jiwa kita supaya ibadat kita sempurna. Lebihnya kita kena mujahadah lah. Bila kita kenal sifat takabur ni macam mana, maka kena mujahadah. Buang sifat sebut-sebut. Baik. Ketahui olehmu bahawasanya. 10 minit lagi. Macam sikit je. 10 minit je. Ketahui olehmu bahawasanya membesarkan diri itu, bahawasanya membesarkan diri itu, bahawa melihat ia seorang akan dirinya lebih daripada yang lain pada sifat kesempurnaan. Maknanya gini, tasawuf ni apa, takabur ni makna dia membesarkan diri, iaitu melihat ia, lihat dengan mata hati, bukan lihat dengan mata kasar. Lihat dengan mata hati, kita rasa kita lebih daripada orang lain. Kita lebih daripada orang lain. Pas tak ada tuan-tuan orang yang rasa diri dia lebih, kurang daripada orang lain. Kita yang mengaji ni tak suka dah sifat takabur. Tapi kita tak sedar takabur tu ada juga pada kita sebenarnya. Kita kita bercakap, aku tak suka bercakap dengan dia tu. Sebab apa? Takabur dia tu. Asal bercakapnya mesti takabur. Padahal dia pun takabur juga. Ternampak tak? Maknanya kita ni secara tabiat semula jadi Allah Ta'ala letak tak suka pada takabur. Tapi kita pun sebenarnya takabur juga. Sebab kita ada rasa bahawa kita ni memiliki kesempurnaan. Kita ambil contoh. Disebut contoh tu di bawah tu. Bahawa melihat ia dengan mata hati. Tengok dengan mata hati. Akan dirinya lebih daripada yang lain pada sifat kesempurnaan. Contoh apa sifat kesempurnaan? Contoh dari segi rupa. Tak ada orang rasa diri dia tak lawa. Kan ada tuan-tuan. Sebab tu kadang-kadang kita bertemu, Allah dahsyatnya dia ni. Sebab dia tak sedar. Orang tak nampak dia lawa pun. Tapi dia duduk rasa dia lawanya bubuh merah sini, hijau sana, mana-mana dia bubuh. Kita kata dia ni asli molek. Sebab dia tak sedar diri tuan-tuan. Dia duduk rasa dia cantik. Padahal cantik ni tak payah bubuh, ni pun cantik. Betul tak tuan-tuan? Kata tuan-tuan tak setuju dengan saya. Orang cantik ni tak payah bubuh gincu, tak payah bubuh eyeshadow, tak payah bubuh apa lagi warna-warni yang kat pipi ni. Tak payah bubuh, dia tetap cantik. Artis-artis yang ada dalam TV, yang ada dalam sahabat tu, kalau dia betul cantik tuan-tuan, tak payah make up pun tak apa. Sebab tu bila dia pakai tudung, oh lagi cantik daripada tak pakai tudung. Tu yang ramai ustaz minat sekarang ni. Saya dok lah, tak termasuk. Orang lain. Gitu. Nak bagi tahu yang tuan-tuan, orang cantik gitu. Tapi sebab semua orang ni duk rasa diri dia cantik, maka yang tak cantik pun pakar juga supaya cantik. Yang gelap zulumah tu. Yang gelap zulumah, yang jenis negro. Tak ada sini negro dah tuan-tuan. Tak ada. Yang tu lebih suka pakai pakaian merah. Kau tuan-tuan tak berhati. Pelik tuan-tuan. Orang putih kalau dia pakai merah ulawa. Macam Nabi. Nabi putih kemerah-merahan pakai warna merah. Para sahabat kata, aku tak pernah lihat Nabi secantik ni. Kerana hari tu Nabi pakai warna merah, baju yang dihadiahkan oleh sahabat. Tapi orang hitam pakai baju merah tuan-tuan, tak ada nampak seri apa. Tapi dia terasa dia cantik tuan-tuan. Tu nak bagi tahu, manusia ni jiwa dia ni memang dia rasa dia sempurna. Dari segi rupa mesti dia nak dia lawa. Dia tak akan kata dia tak lawa. Sebab tu cermin duduk depan mata.
Kalau perempuan lebih-lebih lagi cermin tu mesti ada dalam handbag dia. Handbag pula apa fashion sekarang ni masih makin besar pula. Sikit lagi dia bawa guni pula dia bawa. Dia bubuh semua yang ada dalam rumah dia, tuan-tuan. Ha? Ha, makin besar handbag pula. Semua ada. Kalau budak di sekolah, tuan-tuan, duduk atas meja, duduk mengaji, depan ni buku, depan dia tu cermin, dia letak. Apa tujuan dia? Nak tengok muka dia. Minyak dia kata minyak lagi, kalau minyak keluar, tak keluar ustaz, nak pergi tandas. Padahal nak pergi pakai bedak supaya tak minyak. Itu yang tujuan dia. Kokok, ialah buat goreng ikan boleh. Minyak tersebut. Dia nak bagi tahunya manusia ni, tuan-tuan. Dia rasa dia lebih pada kesempurnaan, pada rupa. Maknanya dia lawa, dia takkan rasa dia tak lawa. Ha? Orang yang cacat pun dia rasa dia lawa juga. Ha, begitulah kesempurnaan yang lain. Baik. Ha, jadi orang yang takabur ni, dia melihat dengan mata hati dia bahawa diri dia lebih daripada yang lain. Pada sifat kesempurnaan. Yang kedua. Dan melihat ia akan orang yang lain itu lebih hina daripadanya. Ha, tu. Ha? Yang keduanya, takabur ni ialah dia melihat orang lain lebih hina daripada dia. Ha, tu nama dia takabur. Kalau setakat yang pertama, tu dipanggil azamah. Setakat melihat diri kita lebih daripada orang lain, yang ni sifat mazmumah juga. Tapi rendah sikit nak banding takabur. Yang ni dia panggil azamah. Azamah maknanya kita merasakan diri kita sempurna daripada orang lain. Adapun takabur, kita rasa kita lebih, kita hina orang lain. Ha, tu takabur. Ha, tu takabur, kita tengok kita lebih lawa daripada orang lain, handsome daripada orang lain. Kita tengok orang lain semua tak lawa. Dia ni pakai baju gini tak sedar diri. Ha, nampak? Dia pakai tu dia rasa tak ada masalah. Ha, dia pakai tu dia rasa dia sedar diri. Orang lain je tak sedar diri. Pakai gitu dia kata, mu pakai macam mana pun tak lawa dia tu. Aku yang lawa pakai. Ha, tu maknanya orang tu takabur. Ha, ada pun kalau dia tak hina orang lain, yang tu azamah dipanggil. Ha? Azamah pun mazmumah dah. Ha? Tambah takabur lebih besar daripada tu lagi. Dua-dua menghapuskan amal. Baik. Maka ia kibir itu, takabur tu, setengah daripada segala sifat kecelaan pada syarak. Ha? Celak pada syarak. Yang di dalam hati. Maknanya fitrah kita pun tak suka perangan ni, syariat pun tak suka. Dia satu dua tu. Dia bersatu di antara syariat dengan fitrah. Fitrah kita berbeci orang mutakabir ni, orang yang takabur, syariat pun mengatakan haram sifat tersebut. Ada dalam hati, bahkan dia ra'su kulli khati'ah, dia adalah kepala kepada segala maksiat. Ha? Kepala ni maknanya seperti gobok kereta api, maknanya dia duduk depan sekali. Tu takabur. Belakang tu baru mari sifat-sifat lain. Ha? Baru mari sifat-sifat lain. Baik. Dan sebesar-besar maksiat yang sembunyi. Ha, tu bahaya dia. Ha? Dia adalah takabur ni adalah sebesar-besar maksiat yang tersembunyi. Sebab tu lebih bahaya lagi sebab dia tersembunyi. Kalau dia tak tersembunyi tak apa. Orang nampak takabur ni ada di dahi kita. Orang boleh pakat tegur. Tertulis takabur, takabbara ataupun tertulis mutakabbir. Kita ni orang yang takabur. Orang boleh pakat tolong sapuh dahi kita. Mu balik pakai bedak dulu, balik basuh muka, dia ambil semayang, dia kata sebab apa? Ada dahi mu keluar ada perkataan mutakabbir. Tak apa. Sebab orang lain nampak. Supaya kita sakit ya. Orang nampak kita lemah, orang nampak kita letih. Eh, nampak tak segar ni tuan ni. Mari saya hantar pergi klinik. Mari saya hantar pergi hospital. Nampak-nampak macam nak muntah, nampak macam nak rebah ni. Ah, mari saya hantar. Tuan tak boleh bawa kereta ni. Sebab apa nampak pening, nampak pina gitu ni. Mari saya hantar. Saya tolong hantar supaya sembuh kawan ni. Adapun sifat ni tuan-tuan, dia duduk dalam hati, tak ada orang nampak. Kita segar-bugar. Ah, segar-bugar, dia tak kenal siapa ni sifat ni. Dia tak kenal orang alim pun, dia tak kenal orang jahil ke, dia tak kenal orang kaya ke, orang miskin ke, orang tu da'if ke, orang tak da'if ke, sempurna ke, tak sempurna ke fizikal dia. Dia tak kenal orang ni. Ha? Sebab tu kadang-kadang orang buta. Orang buta, aku sepak kan dia tu, padahal dia buta. Ha, orang buta kadang-kadang nak sepak kita orang celik. Kita pergi alik belakang dia, dia tak sedar ni. Ha? Tapi kadang-kadang nak sepak kita, ya, orang buta pun. Ha? Orang lumpuh gitu juga. Ha, marah pada kita padahal dia tak boleh buat apa pun. Tangan tak boleh angkat, kaki tak boleh angkat, tapi nak menyepak semata. Ha, tu. Ha? Orang yang ada perangan ni. Maka bila dia duduk dalam hati, dia lebih bahaya daripada sifat yang ada di luar. Ha? Sifat malah orang nampak. Ha, nampak tidur, malah baca buku. Orang boleh tolong bagi motivasi. Semayang kita tak sempurna. Orang boleh tengok. Sebab tu orang boleh buat kursus macam-macam. Ha? Kursus syuwa solat lah. Kursus solat cara Nabi lah. Macam-macam jenis solat. Ha? Macam-macam jenis kursus orang buat.
Lepas tu kalau anak kita jenis malah pula, gagal dalam periksa, orang boleh tengok daripada result tu, maknanya anakmu ni malah ni. Dia main dengan Facebook je, online tiap-tiap masa nampak bitik hijau. Ya tuan-tuan. Ha? Tuan-tuan tahu sebab tuan-tuan online kan malam-malam. Ha, saya tak tahu tuan-tuan dengar orang cerita gitu je lah. Ha? Maknanya, sebab gagal tu kerana Facebook ataupun kerana benda lain. Ha, maka dia pun buatlah program. Ha, camp tu, camp ni dan sebagainya lah. Gi duduk dalam hutan dan sebagainya. Ha? Duduk dalam hutan. Selesai ke tuan-tuan? Balik duduk dalam bandar juga. Ha? Balik tengok internet itu juga. Masa duduk dalam hutan tu tak apalah. Tak ada internet, tak ada apa-apa. Duduk dengan hutan pokok itu, dengan rimba gitu. Ya. Tapi balik rumah ada TV semua. Tak jadi pula. Ha? Lepas tu kita gi duduk di motivasi. Oh semangat nak balik baca buku, nak balik bawa jadual. Balik-balik tak buat-buat pun jadual. Ha? Ha, tak baca-baca buku juga. Ha? Jadi maknanya, zahir bila penyakit nampak, orang boleh buat program. Tapi bila batin kita sakit, tak ada orang boleh buat program pada kita. Kecuali kita sendiri. Ha, kecuali kita sendiri. Aku ada sifat mutakabir ni. Aku ada sifat takabur. Aku ni mutakabir. Ha, maka jalan dia ialah macam mana? Depan dia cerita. Ha? To be continue nanti. Ha, dia akan cerita ubat-ubat dia akan datang. Jadi tuan-tuan nak tahu, kena mari lagi. Ha, gitu. Kalau saya tak matilah. Baik. Jadi tuan-tuan, penyakit ni dia kata dahlah sebesar-besar maksiat, yang keduanya ialah tersembunyi. Besar tak besarnya dia tuan-tuan, sampai peringkat iblis dihukum kafir oleh Allah Ta'ala. Kerana besar tak besarnya penyakit ni. Ha? Kenapa iblis dihukum kafir? Sebab abah wastakbara. Ha, tu penyakit dia. Ialah yang menyebabkan iblis tak sujud pada Adam. Sedangkan malaikat bila dengar saja ayat ni, perintah mari daripada Allah Ta'ala, maka fasajadu, semua sujud. Kecuali Allah Ta'ala buat keluar. Daripada jumlah ramai-ramai makhluk aku, malaikat dan jin maldan apa, dan iblis ni, semua sujud. Illa, Allah Ta'ala kata iblis. Apa illah dia? Istakbara. Takabur. Kerana takabur ni lah Allah Ta'ala menghukumkan iblis. Wa kana minal kafirin. Sebab dia jadi kafir kerana takabur. Ha, tu takabur paling besar sekali. Takabur dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ha? Batu Allah Ta'ala puji ayat lain. Allah Ta'ala puji malaikat dalam ayat lain. Allah Ta'ala kata malaikat ni la ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat ni tak pernah buat maksiat pada segala suruhan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suruhlah apa pun, dia tetap akan tunaikan apa yang Allah Ta'ala perintah. Adapun iblis, iblis tak sujud pada Adam. Dia tak reti tuan-tuan, dia orang alim. Dia bukan makhluk yang jahil, dia makhluk yang alim. Dia tak beribadat ke dulu? Dia beribadat lebih dahsyat daripada kita lagi. Iblis bukan jenis macam kita, ada waktu kita tidur. Kita pukul 10 mengantuk nak tidur dah. Iblis bukan jenis tidur. Kita nak tidur tu dihajar lagi pada kita. Mu tak payah baca apa berorang orang, mu tidur gitu ya. Ah, tengok dia tak tidur. Kita tidur, dia tolong ikat lagi dengan tiga ikatan yang Nabi sebut dalam hadis. Dia tolong ikat dengan tiga ikatan atas kepala kita. Nak rungkai tiga ikatan tu macam mana? Sedar ingat Allah Ta'ala, baca doa. Kemudian dia ambil air semayang. Kemudian semayang dua rakaat. Tengok terungkai tiga ikatan tu. Pagi tu mu akan segar, Nabi kata. Tapi ramai orang tak buat tu yang pejabat tidur tu. Sebab tu mari kuliah tidur dah. Dia semangat jadi. Bila kita buat apa yang Nabi buat. Yang tidur tu ya tu jenis tu. Bukan sini lah tapi tempat lain. Sini bagus-bagus. Tengok celek semua ni tuan-tuan. Baik. Sikit lagi, sikit lagi. Sebelum saya buat iklan ni tuan-tuan. Tuan-tuan sediakan sebanyak-banyaknya dalam poket tuan-tuan. Baik. Mana stesen dia ni? Sikit, saya tengok satu ayat ni je. Telah berfirman Allah Ta'ala, فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ. Nombor satu tu ditulis surah Az-Zumar ayat rakam 72. Tuan-tuan boleh balik rujuk dalam surah Az-Zumar ayat nombor 72. Allah Ta'ala sebut, فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ. Artinya, maka sejahat-jahat oleh tempat ketetapan sekalian yang membesarkan diri, iaitu api neraka jahannam. Iaitu api neraka jahannam tu, dia tak sebut dalam ayat tu tuan-tuan. Tapi kenapa ulama boleh sebut, boleh menghuraikan dengan api neraka jahannam? Dia panggil dalam kaedah, dia panggil hadzaf al-makhsusu bidzam, dia panggil. Ni kaedah orang mengaji lah. Dia panggil hadzaf, dia buang al-makhsusu bidzam, yang dikhususkan untuk keji. Apa benda? Nengakalah. Tak ada tempat tak keji. Tak ada tempat yang paling keji lain daripada nengakal.
Makna neraka ni tempat paling keji. Jadi bila Allah Ta'ala kata, biksa, seburuk-buruk, mathwa ni sererti dengan ma'wa. Makna tempat pulang manusia yang mutakabbirin. Mana? Neraka lah. Jadi ulama' boleh faham daripada biksa mathwa mutakabbirin tu api neraka. Mana? Daripada siarah, daripada lafaz, siap kalam yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut. Baik. Dalam ayat ni tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut, fabiksa mathwa mutakabbirin. Walaupun ayat ni Allah Ta'ala cerita tentang orang-orang yang engkar, yang kufur pada Allah Ta'ala. Ayat dia mula dengan qila dukhulu abwaaba jahannama khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Ulama kata, walaupun dalam ayat ni Allah Ta'ala tengah cerita tentang balasan neraka, balasan neraka untuk orang yang kufur pula, orang-orang yang takabur pula pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi Allah Ta'ala tak guna perkataan abada. Allah Ta'ala kata qila dukhulu abwaaba jahannama khalidina fiha. Allah Ta'ala tak bubuh abada. Siapa ulama kaji, ulama buat kajian dalam sebutir Quran ni, bila Allah Ta'ala cerita tentang orang kafir masuk neraka, berapa ayat Allah Ta'ala cerita khalidina fiha disertakan dengan abada. Siapa peringkat tu ulama kaji. Ulama kaji, dia jumpa dua ayat saja dalam Quran yang Allah Ta'ala cerita tentang perihal orang kafir yang akan masuk neraka, tapi disertai dengan abada. Lain tak ada. Maknanya dalam keadaan maksiat yang dibuat oleh manusia, iaitu kufur besar tu tuan-tuan, Allah Ta'ala masih memberi ruang untuk manusia taubat. Itu kasih Allah Ta'ala lah. Itu Rahman dan Rahim Allah Ta'ala. Allah Ta'ala masih memberi ruang kepada manusia untuk bertaubat pada Allah Ta'ala. Selagi tak sampai masa Allah Ta'ala tolak taubat, selagi tu terbuka pintu taubat untuk manusia. Setakabur mana pun manusia boleh patah balik, boleh bertaubat pada Allah Ta'ala. Tapi iblis tak nak taubat. Lepas lagi dia dah bersumpah dengan Allah Ta'ala, la'uwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan semua anak Adam. Sampai bila-bila aku akan sesatkan? Sampai hari kiamat dah aku akan sesatkan manusia ni. Dia tak nak balik dah, dah tak nak patah balik dah. Adapun manusia yang takabur, setinggi mana pun takabur dia, dia ada peluang untuk patah balik daripada takabur dia tersebut. Selagi sebelum mati, sebelum kalah gitulah. Belum kalah patah balik lah, tidak malu kalah. Gitu tuan-tuan. Tak lama dah, bila eh? Tuan-tuan lebih makruf daripada saya. Baik. Gitu. Kemudian dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut, satu yang ulama kaji. Yang kedua dalam ayat ni juga Allah ulama kaji, qila dukhulu abwaaba jahannam. Allah Ta'ala sebut qila dukhulu abwaaba jahannam. Allah Ta'ala tak sebut qila dukhulu jahannam. Allah Ta'ala sebut abwaab. Ada perkataan bab. Ada perkataan bab yang mendahului jahannam. Boleh sangat kalau Allah Ta'ala nak kata qila dukhulu jahannam. Tapi kenapa Allah Ta'ala kata qila dukhulu abwaaba jahannam? Nak bagi tahu bila dah sampai ke sana dahsyatlah. Mu duduk di muka pintu tu azab dah. Belum masuk lagi. Gitu nak bagi tahu. Kalau Allah Ta'ala kata qila dukhulu jahannam, masuklah jahannam. Baru duduk dalam tu baru rasa azab dia. Ni dah. Mu duduk muka pintu tu dahsyat dah azab jahannam. Sebab tu ulama cerita, sebagaimana dahsyatnya jahannam, begitulah hebatnya syurga. Siapa peringkat antara yang Allah Ta'ala jadikan sifat manusia di atas muka dunia ni ialah lupa. Lupa ni satu nikmat Allah Ta'ala. Lupa ni. Tapi jangan buat-buat lupa. Jangan buat-buat lupa pula. Malam ni kuliah siapa, jangan buat lupa yang tu. Mari. Tak kira lah siapa kuliah pun. Lupa ni atas dunia ni satu nikmat Allah Ta'ala bagi. Cuba kalau Allah Ta'ala buat atas dunia ni sifat lupa ni serupa dalam syurga, tak lupa. Jawab dia peristiwa yang berlaku berpuluh-puluh tahun, duduk sedih situ. Kalau yang jenis sedih, mak kita mati, ayah kita mati, masa mak ayah kita mati, kita menangis. Jawab dia, siapa hari ni duduk menangis gitu? Tak boleh buat kerja kita kalau kita tak lupa. Tapi sebab apa masa dia mati, masa jasad dia duduk depan kita, kita menangis? Hari ni sebut mak kita banyak kali, tak menangis. Betul tak tuan-tuan? Maknanya kita lupa. Tapi bila masuk syurga, benda tu kita takkan lupa. Kita makan satu buah dalam syurga, buah anggur contohnya, kita makan pagi ni, anggur ni rasa dia manis dia, kita akan ingat sampai bila-bila dalam syurga. Tuan-tuan nak bayar macam mana?
Nasi kita makan tengah hari tadi, tuan-tuan tak ingat dah, sebab tu nak makan roti canai pula orang ni. Cuba kalau tuan-tuan ingat lagi nasi belauk pagi tadi. Oh, cukup dengan nasi belauk tadi ya. Kalau kau makan roti canai, hilang pulak rasa nasi belauk tu. Tak makan dah. Tambah-tambah orang Kelantan pulak cari nasi belauk. Bukan senang di Kuala Lumpur ni. Jawab dia, oh tak nak dah aku makan nasi belauk lain. Sebab apa? Sebab situ yang sedap. Makan di tempat lain, hilang nasi rasa pulak tu. Tapi dalam syurga dah. Begitulah dalam neraka dahsyatnya tuan-tuan. Sebab tu Allah Ta'ala kata, di pintu merasa dah azab dia. Di pintu rasa dah azab dia. Baik. Gitu. Tu dua tiga perkara dalam ayat tu. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti situ stesenlah tu. Cumalah sekali tuan-tuan ada permintaan derma untuk surau di Indonesia. Di Indonesia dia nak membesarkan surau dia. Saya nak baca harga pun sebab ditulis dalam mata wang rupiah. Saya pun tak pandai nak convert tuan-tuan. Cuma dia minta derma daripada tuan-tuan untuk surau lah. Kalau tuan-tuan ada rasa nak menderma, silakan, tak ada masalah. Semua adalah kebajikan kita. Kalau nak derma, derma yang besar-besar lah. Jangan masuk dalam poket bawah-bawah sekali. Dia keluar shilling pula. Kalau tuan-tuan buat keluar yang ketah-ketah gitu. Ketah pula jangan ambil yang biru-biru yang dicilicing tu. Cari yang saksi. Buat yang kerah-kerah gitu. Baik tuan-tuan sekadar tu untuk malam ni, insyaAllah kita akan sambung dalam bab takabbur ni bulan akan datang insyaAllah. Kalau saya rajin saya mari, kalau saya malas saya tidur rumah lah. Wallahu a'lamu ilmuhul atam.